Aku tahu, aku tuh hamil. Pada saat usia kehamilanku masih tiga minggu, jadi itu sekitar satu minggu sebelum jadwal haid aku datang. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, welcome to my channel with me, Renanda Khairuna. Aku kangen banget sama mam semua yang ada di sini yang setia nonton video aku karena udah lama banget kita nggak bahas-bahas tentang promil Empasi, tentang hamil dan lain sebagainya kalian tebak dong kenapa aku udah jarang banget share ya karena aku sedang hamil jadi di kehamilan aku 3 bulan 1 sampai 3 bulan itu aku ngerasain mual yang uh, cukup Uh, mengganggu sehingga aku tuh benar-benar nggak bisa uh, ngomong gitu. Jadi sekarang saat uh, kehamilanku memasuki empat setengah bulan, aku udah mulai ngerasa enakan dan udah mulai bisa share share lagi. Yuk kita mulai. Nah video kali ini aku tuh mau share sama mam semua tentang yang aku rasain saat aku hamil satu sampai tiga bulan. Jadi mams, aku tuh tahu aku hamil itu e, pada saat usia kehamilanku masih tiga minggu, sangat dini ya. Itu aku ngerasain kayak beser gitu ya mams. Beser itu seperti kita pingin kencing, pingin pipis gitu terus-terusan. Nah, misalnya aku di kantor dari jam 8 sampai jam 12 siang, aku tuh biasa pipis 1 sampai 2 kali aja. Tapi pada saat awal kehamilan itu aku bisa sampai 2 sampai 3 4 kali gitu pipis. Dan aku jadi curiga gitu kan. Dan tanda-tanda lain tuh belum ada di saat 3 minggu itu. Masih itu aja. Dan aku tes pack hasilnya itu lama banget keluarnya gitu kan aku nggak tahu kalau itu aku hamil cuman aku lihat ada dari samarnya gitu dan akhirnya dua tiga hari kemudian aku coba lagi makin ada makin ada gitu kan jadi terangnya itu di tiga minggu pas jadi jadi aku bisa menyimpulkan bahwa memang e, test spek itu bisa mendeteksi kehamilan pada saat 14 hari setelah berhubungan itu tuh bener bukan cuman iklan karena itu waktu kira-kira dua mingguan setelah aku berhubungan, nah itu tuh udah keluar, tapi masih summer banget gitu. Nah jadi ketika udah tiga minggu dia udah mulai kelihatan, walaupun masih summer juga, tapi aku udah mulai yakin bahwa oke okay, aku tuh besar memang karena aku hamil karena tespek aku udah garis dua. Tanda selanjutnya yang aku rasain uh, pada saat usia kehamilanku tiga minggu, empat minggu gitu. Adalah uh, puting payudara mulai uh, sensitif dan terasa gitu, lebih sensitif dari biasanya. Selain putingnya lebih sensitif, payudaranya juga semakin kayak membesar lagi, semakin mengencang gitu ya. Uh, padahal walaupun aku menyusui, itu sudah mulai kayak merasa. Berkurang gitu ya, nggak terlalu sering kencang. Nah, ini tuh kencang lagi, kemudian lebih ya, itulah lebih sensitif. Sensitifnya lebih ke arah sakit gitu ya. Kalau mulai disentuh atau kena lidah bayi gitu kan? Hmm, jadi, aku ini hamil sambil e, menyusui anak aku. Aku udah konsultasi sama dokter dan katanya nggak apa-apa nanti anaknya akan berhenti sendiri akan tidak suka sendiri dengan rasa asinya jadi oke okay, aku lanjutin sampai sekarang usia kehamilanku empat setengah bulan aku masih menyusui walaupun intensitasnya udah berkurang di usia lima minggu aku mulai ngerasain seperti kram ringan gitu ya seperti orang yang sedang awal masa haid jadi ada kram-kram ringan di perut bagian bawah dan itu tidak terlalu intens tidak terlalu mengganggu tapi cukup membuat aku oke okay, mungkin ini memang salah satu tanda kehamilan. Nah, kapan aku mulai ngerasain mual? Aku mulai ngerasain mual pada saat usia kehamilanku memasuki 6 minggu. Jadi di 6 minggu itu aku mulai mual-mual, yang mana mualnya itu beda sama kalau kita mual masuk angin gitu ya. Jadi gini, cara ngebedain mualnya masuk angin sama mual yang memang karena hamil kalau mual masuk angin mungkin disertai muntah gitu Terus kalau kita dikro atau dipijit bagian tubuh kita Maka uh, kayak bersendawa gitu kan uh, uh, gitu. Kalau misalkan kita hamil Kita tuh cuman hue, gitu kan Cuman kayak weh weh Cuman kayak mau muntah tapi nggak keluar isinya gitu Jadi aku tuh selama hamil Cuman satu kali aja yang bener-bener keluar Bolak-balik muntah gitu ya Tapi tuh satu kali aja gitu Selebihnya aku bener-bener kayak cuman hoe, hoe sana, hoe sini Yang bener-bener mager, jadi males Bawaannya tuh kayak bangun, pengen bawaannya tuh kayak pengen tiduran terus Jadi kalau bangun, beraktivitas sedikit, langsung mual Beraktivitas sedikit, mau muntah gitu kan Jadi ya bawaannya tuh emang kayak kebo gitu ya kali ya mau bobo aja mau tiduran main HP aja males malesan selain itu mualnya orang hamil tuh juga kayak aneh gitu anehnya tuh di penciuman sama di indera perasa kita seperti lidah gitu kayaknya tuh misalkan minum air putih aja pahit jadi selama hamil aku tuh minumnya bener-bener yang ada rasa gitu kan mams kayak buat teh manis susu atau pokoknya aku jarang banget minum air putih aku kalau minum air putih tuh bener-bener mual jadi aku bener-bener minum yang ada rasa-rasanya gitu kemudian kayak buah-buahan tuh aku jadi seneng padahal biasanya aku tuh jarang banget makan buah aku males banget makan buah aku lebih suka makan sayur tapi sejak hamil aku tuh jadi mencari yang namanya buah-buahan gitu ngunyah buah gitu gitu gimana sih soal ngidam nah aku tuh beberapa kali ngidam ya pada saat hamil tuh aku dari awal kehamilan sampai usia empat setengah bulan ini aku ada kurang lebih tiga empat kali ngidam yang aku ingat ya ngidam pertama itu ngidam kedondong kemudian aku juga ngidam uh, Buah sukun sukun keripik sukun gitu kemudian ada juga pernah juga ngidam ayam jingkra yang ada, ada satu restoran ayam jingkrak yang ada di luar kota tapi dekat sama kota aku dan aku bener-bener pengen banget makan itu eh, pedes gitu ya enak banget kayaknya terus aku juga pernah ngidam es krim McD <laughs> nah gimana sih rasanya ngidam itu jadi ngidam tuh kayak kita kepikiran aja sih pengen makan itu gitu kan kepikiran yang ya kepikiran terus menerus aku bukan sampai yang ada kan orang yang emang ngidam pingin jambu atau mangga tetangga jam satu malam atau ngidam nasi goreng jam 11 malam aku tuh alhamdulillahnya nggak sampai yang kayak gitu keinginan gue tuh bisa ditunda bisa di ya nggak mesti saat itu juga gitu loh mams jadi alhamdulillahnya ngidamnya aku tuh mungkin beda sama uh, beberapa mams yang lain gitu Nah, di awal kehamilan juga, aku tuh ngerasain yang namanya perut itu lapar, terus mulai 6, 7 mingguan gitu lah. Misalnya makan pagi nih, jam setengah 7 pagi, nanti jam 10, jam 11 aku tuh udah melilit, dah izin pulang nih sama bosku di kantor. Karena jam 12 udah harus makan kan, kayak nggak bisa ditunda gitu, gitu emang maunya tuh makan yang berat kayak nasi gitu. Jadi jam 12 makan, nanti jam 4, jam 5 sore tuh makan lagi gitu. Kadang memang aku bisa sih aku ngemil gitu kan. Tapi ya kurang nendang aja makanya nih udah mulai kelihatan chubby gitu bibi aku. Karena udah beratku dari awal hamil itu 55, 56 gitu. Sekarang udah jadi 63, udah naik berapa kilo gitu kan. Jadi cuma 4 bulan memang aku tuh jadi hamil anak pertama juga aku tuh melar, melar banget gitu kan mams tapi ya udahlah namanya juga lagi hamil jadi ya udahlah nanti kita dietnya pas udah keluar aja nah di usia aku yang ke 10 atau 11 week gitu aku tuh sakit mam sakitnya itu kalau bisa dibilang mirip gejala covid gitu ya tapi karena aku nggak tes dan nggak kelep atau gimana gitu jadi aku nggak bisa menyimpulkan bahwa itu covid gitu jadi sakitnya tuh ya kayak mulai demam pilek meriang gitu selama kurang lebih satu mingguan nah, itu aku konsultasi sama saudara aku yang dokter kira-kira obat apa yang aman dan dikasihlah dikasih tau lah obat apa yang aman untuk aku nah, aku konsumsi kemudian aku sembuh sendiri tapi yang buat aku tuh agak aneh indera penciumanku tuh hilang selama kurang lebih dua minggu. Di minggu ke-11 itu aku kan ke rumah sakit. Aku ketemu sama dokter aku. Kemudian aku bilang, dok, uh, ada nggak sih ciri-ciri orang hamil tuh yang malah indera penciuman dan perasaannya itu hilang? Nah, guys, di situ dokternya bilang, wah ini salah satu gejala COVID nih, katanya gitu kan. Oh, aku udah mulai khawatir, tapi kata suamiku udah nggak usah selama masih ngerasa fit, yang lain-lain udah nggak usah gimana, kita isolasi mandiri aja di rumah. Dan alhamdulillahnya aku membaik, gitu. Dan mungkin uh, tentang ini nanti aku akan bahas di video yang lain. Dan ini bukan salah satu ciri hamil, jadi kita skip aja. Selanjutnya itu aku ngerasain yang namanya kulit kusam. Nah itu tuh udah mulai masuk bulan kedua mau bulan ketiga gitu mulai muncul jerawat ini kelihatan nih muncul jerawat itu tuh nggak enak banget karena biasanya sejak aku hamil anak pertama aku tuh nggak jerawatan justru di hamilan yang sekarang aku malah jerawatan kemudian aku juga ngerasa kayak e, punggung aku juga berjerawat banyak jerawatnya kalau dipegang tuh kayak ada Pokoknya banyak jerawat-jerawat gitu di punggung Bukan jerawat batu tapi kayak Ya mungkin hormon atau apa sampai ke lengan-lengan sini juga Nih Ini juga ada kayak gerinjol-gerinjol gitu kayak Nggak mulus gitu loh. Jadi ya udahlah kita terima aja Karena itu adalah um, Suatu hal yang normal dirasakan Pada saat uh, seorang wanita itu hamil Jadi kita terima aja hal, -hal yang kayak gitu ya mams Yang namanya tubuh melar, jerawatan kemudian burik, jelek gitu kan kadang ada yang e, leher menghitam ya menghitam, tapi alhamdulillah aku nggak kayak gitu cuman kalau kita ngerasain itu pada saat hamil itu adalah hal yang normal dan wajar dan akan menghilang sendirinya saat anak kita nanti lahir di awal-awal kehamilan juga aku ngerasain kayak mimpi mimpi yang aneh gitu itu juga hal yang normal ya mams misalnya kita mimpi kayak tsunami atau mimpi-mimpi lain yang seperti kayak waktu hamil anak pertama aku mimpi masuk ke dalam rumah yang isinya ular yang banyak gitu kan mimpi-mimpi yang seolah-olah kita tuh sedang diganggu oleh makhluk apa gitu ya tapi itu sebenarnya hal yang normal dan wajar aku pernah baca tapi aku lupa gimana itu hal yang normal dan wajar dialami oleh ibu hamil mimpi-mimpi seperti itu jadi um, psikologis kita tuh lagi menyiapkan mental untuk menghadapi kehamilan yang akan kita jalani dan itu tidak lama itu berlangsung di awal awal kehamilan aja, nggak gitu. usah khawatir nggak usah berpikir negatif kita jalani aja kehamilan ini dengan uh, penuh ke dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh rasa uh, bahagia gitu jadi ibu hamil itu harus happy. Sain. Nah itu dia tanda tanda kehamilan 1 sampai tiga bulan yang aku rasain. Ini fresh banget ya, karena emang aku lagi ngalamin. Tapi mams perlu aku tekankan bahwa setiap kehamilan itu berbeda. Bukan hanya misalnya tanda-tanda antara aku dan mams itu berbeda, tapi antara kehamilanku yang pertama dan yang kedua ini juga ada beberapa perbedaan seperti yang tadi aku sebutkan. Yang pertama muka aku bener-bener kinclong gitu ya. Justru yang di kedua ini malah kayak ada jerawat-jerawat gitu terus yang pertama aku mual di usia uh, mual durasi mualnya itu lebih pendek jadi dari tujuh minggu sampai 18 minggu sementara sekarang yang kedua ini lebih panjang dari enam minggu sampai ya sekarang 19 minggu masih kerasa gitu ya kalau udah masuk sore hari gitu terus uh, Masalah mood juga kan kayak lebih Digalau daripada yang dulu, gitu pokoknya ada hal-hal yang memang berbeda, dan ini tuh bukan mesti sama antara aku dan Mams, tapi kita saling share. Kenapa? Biar kita bisa mempersiapkan mental kita untuk menghadapi kehamilan. Kemudian, aku juga ngerasain keputihan yang uh, lain, gitu Mams. Maksudnya, waktu aku hamil anak pertama, aku sama sekali nggak keputihan. Pada saat hamil anak kedua ini aku malah lebih banyak mengalami keputihan yang ternyata adalah faktor dari uh, kondisi kehamilan aku yang berbeda dengan yang pertama yaitu uh, aku mengalami yang namanya turun rahim mams jadi sekarang ini aku benar-benar nggak boleh angkat berat memang nggak boleh ngedorong-dorong yang berat nggak boleh berdiri lama-lama naik turun tangga nggak boleh capek itu karena Kondisi rahimku itu turun. Walaupun kata dokter nanti aku bisa mengelahirkan secara normal lagi, tapi kondisiku benar, -benar harus dijaga. Di kehamilanku ini adalah kehamilan yang uh, cukup berisiko dan jarang gitu kan. Tapi aku syukuri aja. Aku berharap semuanya baik-baik aja. Soal rahim turun ini nanti kita akan bahas di video yang lain, di video selanjutnya. Maybe jadi uh, stay tune terus di channel YouTube aku ya mams. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Assalamualaikum, bye.